selesai. Ya, yang lagi. Ya, ini kick off ya, kick off dosis 3 booster yang memang diutamakan arahan dari pusat juga untuk lansia dan kelompok kelompok rentan. Ini yang diutamakan. Ya, nanti kalau sudah sekian persen baru akan diajukan untuk yang lainnya. Nah, dan ini untuk dari untuk dosis 3 ini memang secara ini lebih dikit ya. Dosisnya setengah dosis. Dulu misalnya Pfizer itu Pfizer itu 0,3, sekarang 0,5. Seperti itu. Kuota hari ini berapa? Gratis. 0,15. Gratis. Gratis ya. Dari pemerintah. Ya, kuota gratis. Hari ini berapa lansia yang di booster? Hari ini berapa ya? Baru tadi saya baru lihat satu. Harusnya sih 100 ya, mungkin yang baru datang targetnya 30. Nanti kita tunggulah. Yeah. Pak, kelompok rentan yang Bapak maksud siapa aja, Pak? Selain kelompok rentan ini yang punya penyakit-penyakit yang memang tidak bahaya untuk divaksin, tapi memang dia pertama itu tadi punya penyakit bawaan yang memang dia harus di booster, misalnya seperti itu. Yang kedua, dia banyak berinteraksi dengan orang banyak, ya. Itu kayak ya seperti guru-guru, seperti misalnya Pol PP dalam beberapa event-event tertentu. Ya, di Dishub misalnya ada orang-orang tertentu yang memang damkar termasuk. Itu juga orang-orang tertentu yang interaksinya itu sangat kuat, ya. Termasuk teman-teman di pasar. Seperti itu. Untuk kedepannya apakah ada rencana untuk menyebar vaksin booster ini ke puskesmas-puskesmas, Pak? Oh iya, nanti ke sana nanti secara serentak. Ini kan kick off-nya aja. Ya, kick off-nya aja memang dari sisi waktu dan dari sisi tempat ya. Maka kita pilih Rumah Sakit UI. Kapan Kementerian Kesehatan untuk booster kemarin tadi malam Kementerian Kesehatan untuk platform jenis vaksinnya untuk yang sebelumnya Sinovac yang vaksinasi primernya Sinovac maka boosternya dengan Pfizer ya atau AstraZeneca ya kemarin. Astra untuk yang Moderna. Ya, sedangkan yang vaksin primernya sebelumnya pakai AstraZeneca dosis lengkap pakai Moderna. Ya, dosisnya half dose. Jadi yang sebelumnya 0,5 berarti yang sekarang 0,25 seperti itu. Kemudian untuk target, kalau target disampaikan sasaran dari Kementerian Kesehatan adalah 18 tahun ke atas. Cuma prioritas untuk saat ini adalah yang lansia atau yang imunokompromis ya, karena sambil menunggu persiapan logistik vaksinnya ya, karena ya kita kan ini berkelanjutan ya Bu Sekdis, yang anak juga masih dosis 2 gitu ya, kemudian ada ini, jadi pastinya Kementerian Kesehatan mempersiapkan dulu ya logistik vaksinnya supaya terpenuhi sesuai dengan jumlah sasaran. Kalau untuk 18 tahun ke atasnya ya ataupun jumlah lansianya pastinya mengikuti jumlah lansia yang ada di Kota Depok ya, seperti itu yang akan kita siapkan.